Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Handika, Abdi, Rasya, Rizky, Tristan, dan Yasaka. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil observasi kami mengenai gedung sekolah SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama. SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi adalah salah satu sekolah yang dikelola oleh Yayasan Muhajirin Jaka Permai dengan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar Indonesia. Proses 21st Century Education bertujuan untuk membekali peserta didik dengan keterampilan hidup di abad 21. Keterampilan terdiri dari komunikasi, berpikir kreatif, berpikir kritis, dan kolaboratif. Oke, sekarang kita ada di lapangan dalam gedung SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama. Gedung ini diresmikan pada tahun 1995. Gedung SMA Islam Al-Azhar 4 Bekasi memiliki 4 lantai. Lantai dasar berisikan ruang OSIS, ruang tata usaha, dan ruang kepala sekolah. Lantai 2 berisikan ruang-ruang kelas 12, perpustakaan, ruang guru, dan ruang rapat. Lantai 3 berisikan ruang-ruang kelas 11, lab kimia, lab fisika, lab biologi, dan lab komputer. Dan lantai 4 berisikan ruang-ruang kelas 10 dan aula. Lingkungan gedung sekolah yang bersih dan teratur membuat murid nyaman dan betah untuk belajar. Metode pembelajaran yang menggunakan Smart Digital Classroom membuat siswa dan siswi di SMA Islam Al-Azhar 4 belajar dengan nyaman dan praktis. Selain itu, fasilitas yang ada di SMA Islam Al-Azhar 4 cukup lengkap dan banyak diantaranya lab kimia, lab komputer, dan lapangan serbaguna. Dengan adanya fasilitas yang diberikan untuk murid akan memudahkan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sehingga murid bisa menerima pelajaran dengan baik. Sekian hasil observasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.